Awalnya saya mau berhenti merokok sampai suatu ketika teman saya memperkenalkan rokok elektrik atau biasa disebut vape. Cuman kan ini mini vape. Ini dari Movie atau brandnya e-switch. Ini teman saya memperkenalkan e-switch dari Movie. Ini sejenis vape tapi yang mini. Jadi ini tanpa perawatan, hanya diganti pod. Ini dari keterangannya bisa save 70% biaya merokok. Tapi sebenarnya saya bukan untuk mengurangi biaya, saya ingin berhenti dari merokok karena susah sekali kan. Nah, ini saya disarankan untuk memakai e-switch ini. Ini di dalamnya ada, ini di dalamnya seperti ini. Ini buku panduannya. Ini tata cara penggunaan. Ini dalamnya panduannya kayak seperti handphone. Buku panduannya seperti ini. Ini buku panduannya. Ini manual booknya dalam bahasa Inggris. Semua lengkap di sini dijelasin. Nah, ini dalam kotak pembelian, satu kotak ini dapat ini dapat potnya. Potnya seperti ini. Mereknya e-switch. Dapat ini satu. Dapat potnya atau cartridge. Ini potnya atau cartridge-nya juga, jadi kalau sudah nggak enak bisa dibuang, ditukar dengan refill dari potnya ini. Ini dijual juga satuannya ini sekitar 30.000 di online store. Jadi jangan khawatir kalau e-switch ini sudah banyak yang pakai, jadi refillnya ini pun sudah ada yang jual. Satu pot atau cartridge ini harganya 30 ribuan kurang lebih di online store. Bisa dicek di Shopee. Kemudian ada charger. Nah, ini chargernya. Jadi dalam satu pembelian e-switch ini, kotak ini isinya ada mini potnya ini, ada USB chargernya, dan ada refill potnya atau cartridge-nya. Jadi ini bisa diganti, ini caranya seperti ini, tarik, tarik seperti ini, seperti ini. Ini dimasukkan ke sini, ini tinggal dimasukkan. Ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka seperti ini. Ini kebetulan saya sudah isi. Bisa dipasang lagi. Untuk liquidnya kebetulan ini tidak dalam satu paket penjualan, jadi saya beli lagi secara terpisah. Ini contoh liquidnya, ini ada cukainya resmi, ada cukainya. Ini harganya 99.000 di online store, cukainya lumayan juga 20.000 cukainya. Ini rasa, ini 30 liter dari Indonesia, nikotinnya 30 mg.
contoh liquidnya seperti ini. Kalau mau ngisi gampang, tinggal ini dibuka di sini. Kalau mau isi tinggal dibuka di sini. Buka di sini. Tinggal dibuka, dimasukin. Dimasukin di sini. Baru dipasang di potnya. Sudah ready. Ini saya sudah pembelian, ini saya sudah memakai ini kurang lebih 1 minggu. Oh, rasanya enak, tidak ada hentakan di paru-paru kayak rokok biasa. Cuman kebetulan di tempat saya kerja ada seorang engineer yang dari Cina, dia menyarankan saya untuk berhenti menggunakan rokok elektrik ini. Kenapa? Karena dia bilang lebih berbahaya, rokok biasa banyak racunnya. Nah, ini rokok elektrik ini lebih banyak lagi racunnya. Jadi lebih baik rokok biasa daripada rokok elektrik ini. Tapi saya pun nggak tahu. Cuman setelah ada dia ngasih tahu itu, saya memutuskan untuk berhenti menggunakan ini dan akan saya jual kembali. Harganya ini di online itu paling murah 230.000 satu unit ini tanpa liquidnya ya. Paling mahal itu 400.000, tergantung di online shopnya di mana. Jadi ini terus terang ini enak pakainya, tergantung dari kita suka liquidnya yang rasa apa. Buat orang di sekitar kita juga tidak merepotkan karena ini wangi. Saya bukan promosi, ini yang saya alami. Karena saya pun akan berhenti menggunakan ini karena banyak yang mengatakan bahwa ini lebih berbahaya dari rokok biasa. Semoga video ini bermanfaat buat Anda yang belum atau akan membeli rokok elektrik ini, agar dipikirkan kembali. Ini adalah contoh penggunaan pod atau rokok elektrik ini. Rasanya enak, tidak ada hentakan kayak rokok biasa itu ada hentakan di paru-paru kalau kita isap dalam-dalam. Ini nggak ada. Untuk rasa tergantung kita, rasa blueberry, rasa apple, grape apple, tergantung kita sukanya. Ini indikatornya warna biru. Warna biru itu menandakan baterai sedang, jadi mendekati habis. Kalau full dia warna hijau. Untuk mematikan kita hanya pencet tombol ini 5 kali seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia nyala merah-merah menandakan mati. Untuk menghidupkan pencet 5 kali juga, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, warna hijau berarti dia sudah hidup. Rasanya oke, saya juga suka, cuman karena teman saya yang dari Cina bilang saya harus berhenti ini karena ini lebih berbahaya dari rokok biasa, makanya saya akan beralih kembali ke rokok biasa sambil berusaha untuk mengurangi rokok, karena bagaimanapun rokok merugikan kesehatan. Demikian video saya, semoga bermanfaat bagi yang mau mencoba pod ini agar dipikirkan kembali. Bagi yang belum, bisa menjadi pertimbangan, dan bagi-bagi perokok semoga bisa mengurangi, minimal mengurangi kalau enggak, memang enggak bisa berhenti kayak saya seperti saya ini. Terus terang ini akan saya jual kembali, saya baru 1 minggu pakai. Terima kasih.
kritik, komen, dan saran silakan komen di kolom komentar.